Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau makan sayap pedas sama temen gue Lindsay dari South Africa. Oke? Okay? Kita lihat kayak gimana rasanya, pedasnya kayak gimana. Apakah di Indonesia? Kita lihat nanti ya. Guys, kalau mau naik di sini kita harus bayar dulu. Nah, bayarnya pakai ini. Klik card. Nanti kita tunggu luasnya di sini. Oke. Guys, kita udah nyampe di lokasi, tapi kita harus jalan lagi, ke arah makanannya. Oke guys, kita udah nyampe, tapi ternyata hari Selasa itu libur, tutup. Aduh. Oke guys, karena tutup, kita ganti makannya. Nanti untuk ada gantinya ya, ada gantinya deh. Ada namanya Zaitun. Oke guys, sekarang gue udah ada di restoran Zaitun. Nah, tadi kita mau ke Firebird, cuman gak jadi karena tuh guys, tempatnya enak banget, cozy banget. Terus kita bakal pesen, tadi menunya udah dilihat ya. Ada beberapa, ada ayam, juga ada daging. Dan gue mau pesen chicken wings, oke? Yang pedas, gue mintanya yang pedas ya. Karena tadi gak bisa tuh di Firebird. Nanti kita akan kesana, pokoknya di vlog yang berikutnya. Tapi di vlog kali ini, rezekinya di Zaitun. Oke okay guys, kita udah beli, totalnya 26 euro. Oke, Lindsay, before we get our food, ya, sebelum kita dapetin makannya guys, kita akan main sulap lagi dulu nih sama Lindsay. Oke, okay, I'm going to play magic trick with you. I have a deck of card here, so, okay, now, we shuffle the card. Okay. So what you have to do is just say stop anyway, okay? Okay. Stop. Again? Stop. Okay, take the card. Yeah, remember your card? Yeah. Okay. Just keep your card and I have the prediction over here. So my prediction is this. Is that your card? Yeah. Yeah, because my prediction is same with my box. Okay. Nice. Yo, how's the food here? Is good, yeah? Okay. Test yourself. Whoa, chicken. It's
halal, right? Halal. It's the important thing for Indonesian people. It's halal. Alhamdulillah, inshallah. Thank you. Oke okay guys, makanannya udah datang. Alhamdulillah, kita makan dulu. Jangan lupa berdoa ya. Allahumma baik lana fi maradakna wa qina adzaban nar. Amin. Yuk kita makan. Finish guys, how's things say? Good. Don't forget to subscribe, like, and share at Mr. Brian at YouTube. No. Okay guys, thank you yang udah nonton video ini. Nah, segala sesuatu yang kita inginkan bisa jadi nggak akan tercapai, tetapi mungkin itu bukan terbaik buat kita. Kita akan diganti oleh sesuatu yang lebih baik dari kita. Akhirnya gue nemu tempat ini nggak jauh dari tempat yang niatnya kita mau ke situ sebelumnya. Akhirnya gue dapet zaitun dan makanannya enak juga, dan alhamdulillah, dan mungkin ini rezekinya dari zaitun ya, bukan rezekinya firebird. Apa yang kita pengen itu belum tentu baik buat kita di mata Allah. Apa yang tidak kita pengen juga itu belum tentu tidak baik buat kita. Jadi kita harus bersyukur apapun yang terjadi, dan jangan pernah patah semangat, selalu berpikir positif dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and share. Sampai ketemu lagi nanti di vlog berikutnya sama gue Mr. Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay brother, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.